Assalamualaikum. Hai semuanya, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang bahagia ini ya. Camping kali ini sebenarnya camping yang tidak direncanakan, karena kebetulan kemarin aku ada tugas dinas luar kota, jadi waktunya mepet-mepet. Nah sekarang kita akan camping di Cikole Jayagiri Resort di Lembang. Oke, jadi tadi kita berangkat dari rumah ibu mertua sekitar pukul 10 pagi. Dari Paster, kita pakai jalur Parongpong, lalu ke Cihideng. Dari situ, ambil kanan, terus ke arah Lembang. Nah, jadi kita tadi udah booking via web dan nanti etiketnya akan dikirim via email seperti ini ya. Nanti pas begitu sampai di portal, kita akan diminta menunjukkan etiket dan scan barcode. Harga tiket masuknya cukup terjangkau, yaitu Rp20.000 per orang dan dihitung dari 5 tahun ke atas ya. Dari portal lurus aja untuk menuju camping ground ya. Camping groundnya ada 5 blok dari blok A sampai blok E. Jadi untuk blok A sampai C itu bisa camper van, sementara kalau untuk blok D dan E tidak bisa camper van ya. Pas di sini harus ekstra hati-hati karena kalau pas hujan jalannya akan menjadi licin, soalnya medannya menurun dan menanjak. Nah, di sini kita agak bingung sedikit
mau lurus atau belok kiri, padahal di situ udah ada plang ya, blok D sama E ke situ. Sementara kalau blok A sama C, belok kiri. Next, kita mundur sedikit untuk belok ke kiri. Nah, di sini jalannya agak becek, harus hati-hati kalau bawa kendaraan agak kecil. Tuh kan, padahal
kita baru sampai di camping ground sekitar 1 jam. Kostum bocil udah begitu aja tuh. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tidak banyak aktivitas yang kami lakukan di malam hari, soalnya di sini penerangannya terbatas sekali, tidak ada colokan listrik, dan kami cuma mengandalkan power bank aja. Selamat pagi. Pagi yang sangat cerah. Alhamdulillah semalam cuaca aman ya, enggak hujan. Tapi suhunya dingin sekali, sampai 14 derajat. Thank you.
kita jalan-jalan dulu untuk review toilet. Jadi toiletnya di sini ada dua ya. Yang satu di sebelah kanan yaitu di blok A, yang satu lagi di blok C di ujung sana ya. Nah, itu tanda kita. Jadi toiletnya ada 5 pintu, lumayan bersih, airnya juga melimpah. Cuma sangat disayangkan tidak ada penerangan ya. Jadi kalau malam sangat gelap, harus bawa headlamp atau senter. Nah, ini bagian dalamnya. Semuanya seperti ini ya. Nah, sebelah sini tempat untuk cuci piring. Airnya juga melimpah dan bening. Waktunya jalan-jalan, berharap ada air terjun soalnya anak-anak katanya mau berenang. Nah, ini adalah toilet yang tadi aku bilang di blok A. Dan ini adalah warung yang menyediakan makanan dan jasa cas. Ini aku jalan random aja, nggak tahu tembusnya kemana. Jalan menuju blok B ya, ke atas lewat tangga itu, dan ternyata aku tanya ke bapak yang punya warung itu, di sini ternyata tidak ada air terjun.
foto-foto dulu sebentar. Area campingnya lumayan luas, cuma sayang sekali nggak ada yang mau pojok pun. Next, kita kembali turun. Dan ini jalan menuju ke Blok A via Blok E. Jalannya agak lumayan jauh ya, mungkin karena kelelahan jalan kaki, bocil akhirnya nyerah dan minta digendong. Blok A yang tampak dari sisi pintu masuk untuk ke Blok B dan E. Ini adalah jalan menuju Blok C. Dan di sini kita akan review toilet yang ada di Blok A ini. Toiletnya ada 10 pintu, tampak depan dan tampak belakang. Cuma di sini toiletnya agak kecil ya. Tapi di sini kelebihannya mungkin terdapat penerangan yang bagus. Dalamnya seperti ini. Dan ini adalah musola.
cerita perjalanan kami. Sampai berjumpa di petualangan kami selanjutnya ya. See you next time. Dan jangan lupa bahagia. Dah.